Apa? Sebenarnya anak ni hak orang jantan. Anak ni hak tu laki. Dia dalam hukum hak tu laki anak. Ni nak ayat kau ibu semua. Anak tu hak tu laki, kita nak jain tak leh. Jadi anak kena wik dia. Karena kira hak dia. Malaikat kita minta. Kita minta ah sore. Ah karena kita duk beranak ni, kita sayang kat anak kita. Ha tu. Sebenarnya kali ada ambil nak pera tak apa, tapi aku tak jamin duit. Ha, tak apa, kita pera kat kita. Tak apa. Sebenarnya hak tu laki. Ha kalau bini kata tak secara, ha kena panggil wali dia. Siapa dia ni lek jantan ni kena ambil pera. Duit bulan-bulan kena cara. Pas hari ni dak kita. Hari ni kita dak. Leh hak jantan bila dia cerai dengan kita, dia pergi bini pula takut pula. Cari tino kok mana pula tahu. Nibung ke segoro ke nara ke, tak ada kira dah. Hak duk sini hak dia. Tapi kita lah kena duk duk pera. Ha, pak orang jantan dia tak tahu nanti dia. Orang jantan ni dia tak tahu nanti dia. Jadi dia lepas gitu. Padahal tanggungjawab dah kepala dia. Hak ni lah lagi akan datang di akhirat esok tu laki kena bayar duit. Kena bayar pahala ke bini. Karena dia duk belok anak sampai besar. Ha ni nak ayat kata. Tapi hak jantan tak bisa kerusuh. Tak ada bahasa takut tu eh. Gi bini dia ni pula boleh anak dua cerah pula. Habis tiga jawab ni anak dia berlaku. Gi bucu tu pun anak dia. Gi bucu ni anak dia. Sedap je dah hilang. Kalau sepuluh lalak dia pain kau tu kepain kau ni kepain kau tu pain kau ni. Ha ni orang jantan ayat. Ha ni bucu ke apa? Tak reti ilmu. Tak ada bahasa takut. Sedekat anak dia semua tu tak kepala dia. Tak bahu dia. Bukit retina. Ha, kita pera pun tak apa. Tapi bulan-bulan je kena hantar mari berapa. Tu asah. Ha, dia hantar mari 7,000 sebulan, 7,000. Kita je pera tak apa. Ha, tu nak, kalau kita nak pera. Mereka kita kata tak apalah aku cara belakang. Hak ni duduk di ku cara belakang. Mung cara hak duduk di mung je. Ha, tak apa lagu tu. Ne, tak apalah lagu tu tu. Nak raya tu. Ha ni nak raya tu. Nak raya kata apa? Nak raya kata anak sana tu. Tapi puak kita bila tak tahu, kita lah tanggungjawab. Ha ni apa panggil orang tina tepat tanggung nasib. Tanggung nasib. Terima nasib. Ha, dia mau tinggal lagi perak kita dah lah dua orang. Eh, anak dua tu kau dah klik, 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 klik. Pak dah. Tak ada mari dia jenguk sekali, habuk sekat cerah kita nak mari-mari. Tak usah kata duit nak atas. Tengok muka anak dah tengok muka lagi tak leh. Ha ni sebab apa? Sebab kejahilan benda ni. Tak ada kuasa gapo. Ha tu nak ayat tu. Pak kita pula dia tak tahu dalam hukum agama Islam nak berlaki asal kau boleh berlaki, tak ada kira dah. Dia mengata jatel tu tu, tu. Aku nak kau jatel je. Ya. Ha temu di biksi pun waktu laki. Temu di 7-Eleven pun waktu laki. Tak ada tanya khabar. Nak kau jatuh je. Kata jatuh aku tak sih. Aku cendah tu jatuh katil lah. Haa, kerti tak? Misal kita kata. Nih, dia nak kau jatuh je. Dia tak pilih dah. Sedekat agama dia ajar kita so, 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 so. Haa, sebab tu nak kepada kerusus kita. Kita panggil kerusus obrong lah. We ada pentan dia learning. Jadi dia bila dia nak berlaki esok, dia tahu dah. Haa, dia boleh kecek dengan jatuh dah. Baik, tengok duduk baik. Tengok duduk baik lah. Tengok I love you tak habis lagi. Haa, tu kecek. Haa, tu royak. Mana tanggungjawab kita? Nah, tu lelaki dia tahu. Hak ni, hak ku, hak ni, hak ku, hak ni, hak ku, hak ni, hak ku. Hak tu, hak mung tu, hak mung tu, hak mung. Mung jaga hak mung. Baru tahulah apa panggil garis saya semua. Baru tahu pagamu, pagaku. Ada kubkin. Haa, hari ni tak.